Wih, 10 juta anjir. Cuma virus kayak gini 10 juta. Yuk guys, kembali lagi di channel FKR Project. Yo. Jadi kali ini kita bakal nge-reaction si TikTok dari TikTokers dari si namanya si Nyoyes ya. Nyoyes yang dikabarkan dia FYP terus dan dia masih bocil tapi mukanya sudah good looking gitu. Pasti kalau Anda good looking, Anda bakal FYP ya teman-teman. Anda bakal terkenal secara mudah ya. Ingat, good looking itu adalah cara FYP terbaik di TikTok ya teman-teman. Nah kali ini gue bakal nge-reaction-nya, jadi kita nggak usah lama-lama. Buat kalian teman-teman yang pengen klik tombol subscribe, silahkan diklik karena subscribe itu gratis. Siapa yang nggak tahu tentang subscribe, jangan lupa like, comment, dan share ya buat teman-teman. Dan ya oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, langsung. Oke, teman-teman, nah ini dia ada di akun TikToknya dengan jumlah followers 300k ya. OTW ya, paling bentar lagi 300k ini karena gampang banget setiap dia ngupload video. Itu videonya di mana kita bisa lihat itu tembus di ratusan ribu. Ya, oke. Nah, jadi ini cukup mudah mendapatkan followers dengan nama akun Nyoyes. Ya itulah nama dia, gue juga kurang tahu tapi gue mau nge-reaction wajahnya aja karena dia muncul terus di FYP gua. Oke, menarik kan. Di sini langsung aja kita mulai ya. Kita pilih ya, pilih yang jumlah tontonannya banyak. Oke, kita tonton yang pertama. Ini dia tonton 3 juta. Let's go. Masih bocil wajahnya, sudah mbak ya. Ini kalau dia pakai keluar pakai baju kayak gitu, dia tahu tuh kalau dia masih kecil ya, masih sekolah. Wow, good looking itu teman-temannya, apa yang tidak ada yang tergoda ya dengan si mbak ini gitu ya. Tapi dia ini mirip Felis ya guys ya, gitulah ya. Oke, video ke satu udah, video kedua. Oke, dia ini kalau dilihat-lihat mirip Felis guys. Nih, buat teman-teman yang nggak tahu Felis ya, kita cek. Tapi masih cakapan Felis sih. Ya itulah, itu mungkin adanya lah ya, kembarannya ya teman-teman. Oke. Next. Aduh. Itu membuat saya tidak fokus ya, teman-teman. Apa dia harus mainin bibir gitu? Fokus gue jadi berantakan kan? 3 juta guys, 3 juta orang yang nonton hanya nonton dia mainin bibir guys ya, sama dia nyanyi, cuma nyanyi lagunya copyright itu, jadi nanti gue hilangin ya. Nah, terus ada 1,1. Oke. Aduh. Anda kalau udah good look, ini teman-teman, gak perlu cepet-cepet joget ya. Gak perlu kalian ubar-ubar persona, kalian coba depan kamera, coba FYP, tembus 1,1. Lu cakep, lu FYP guys, gila gak sih? Tapi emang wajah dia ini mirip Felis ya. Oke, ini adeknya Felis lah yang gue sebut ya. Oke, video ke berapa ini, bodo amat ya, yang penting viewer. Isinya tembus di 1,1, menarik. Anda tidak capek ya kalau cakep ya?
Wow. Ya, gila ini dari tatapannya ya. Kita lihat ya tatapannya nih. Saat senyumannya saat. Enggak sekilas emang mirip Felix, guys. Mirip. 1,6. Oke, 1,6 ya. Masih SMA. Ini bibitnya sudah keluar ya, tapi jangan lulus SMA langsung nikah ya. Harus ada kuliah ya. Anda sudah good looking. Ya, tapi kalau dapat yang mapan itu serah Anda sih. Gila. Oke, ini masih SMA, cuy. Masih. Ah, yang belakang mengganggu saja. Wih, 10 juta anjir. Cuma virusnya ini 10 juta. Gila cewek ini. Oke, kita tonton ya, dia ngapain. Marah-marah mulu, maunya apaan sih? Anjir, motherfucker man, anjir. Ini dari video sekian banyak tadi yang paling mantap ini sih. Angle-nya pas, cahayanya pas, senyumannya pas. Dideketin pula cuy, kayak ngerasa gua. Au, deket banget, oke. Bentar. Nah, gue pengen baca komen netizen nih. Dari 10 juta orang, mereka berpendapat apa ya? Jadi nggak pendapat gue aja, jadi pendapat netizen kalian juga ya. Oke, let's go. Haha, bisa gitu si bibir nete. Bisa gitu. Oh iya, ini bahasa Sunda kali ya. Oke, gue nggak tahu. Bukannya SMP. SMA bang, SMA. Adeknya Felis. Iya, ya adiknya Felis kan, bener kan guys, adiknya Felis guys. Tapi enggak real sih, karena gue gak dapet info kalau Felis punya adik ya. Wih, di gue ini emang mencinta Felis, teman-teman. Yeh, seperti biasa gue pengen nampilin JJ-nya juga, jedak-jeduk gitu. Kalau gak jedak-jeduk gak asik ya. Terus gue ada di akun TikTok-nya dari I Love Noya. Ya dia mungkin fansnya gitu sampai tergila-gila terbawa mimpi dia membuat akun ini. Ya kalian kayaklah bodoh lah, kita tonton lah ya. 600 oke lah, di atas 500 oke lah. Ini kayaknya menarik sih. SMP. Fuck man. Ini foto waktu SMP-nya kayak gini. Memang bibit unggulan itu emang beda ya. Oh, fuck. Ini terlalu good looking. Ini bocil tapi kalau gue jadi kawan kelas, gue udah auto langsung gue deketin guys. Ya, oke, kita lanjut lagi ya, 2,5 nih, menarik nih. 2008, 14 tahun. Noya ya, gue kira nyonya boy. Noya, 14 tahun cuk. Kalau bocil gitu buat kita ya sudah dewasa ya. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi kalau kita cari istri yang cakep ya, biar anak kita seperti dia gitu. Mantap, let's go. Anjay. Ini foto waktu SMP. SMP lagi unyu-unyunya ya. Wow. Sampai wow. Culik aku dong ya. Aku gak diculik lah. Wow.
500 oke nih. SMP cuy. SMP bro. Tapi damage-nya sudah kayak seumuran gitu. Damage-nya tuh kayak udah seumuran gitu ya guys. SMP bro. SMP terakhir ya. 1,2. Oke terakhir. Ku mainkan lagu-lagu dengan irama dubstep. SMP bro. Mantap bedah. Lo lihat nih ya. Lo lihat ya guys. Bibir bagus. Hidung bagus. Tatapannya itu bagus gitu. Paket komplit sini. Ini gue rasa kalau satu kelas sama dia beruntung banget dah ya. Gue gak fokus ke pelajaran cok. Gini gue. Oke. Gimana guys, gila. Oke, ini menurut gue bibit good looking ya. Oke, ya ini dia, ini akun TikToknya tadi kalian bisa kunjungin aja guys. Itu kalau pengen lihat video full-fullnya banyak. Ya, tapi masih SMP jangan kalian coba deketin ya. Kalau yang udah dewasa dan yang bocil-bocil ya jangan pacaran dulu. Karena umur kita nyari duit dulu ya. Nyari duit, kumpulin terbanyak-banyaknya. Beli sesuatu, beli rumah, beli ya apalah itu. Baru cewek mana yang kagak mau. Gampang guys, di dunia ini tidak ada S1. Katanya ada 7 kembaran, nanti gue cari kembaran dia ya. Ya kembaran ke satunya Felis, kembaran kedua dia ya. Masih sisa 5 lagi ya. Jadi kita bisa nyari bareng-bareng. Jangan nyari bareng-bareng, gue nanti gak kebagian. Sisa 5 guys, di dunia ini kita punya 7 kembaran ya. Ingat ya. Oke, mungkin videonya sampai sini aja guys. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada kata-kata baik ya, karena video ini gak ada kata-kata baik ya, selalu kata-kata buruk, jangan diambil baiknya ya, jangan ambil buruknya ya. Tetap like, comment, dan share, karena ini semua cuma hiburan. Kata-kata gue kayaknya nggak ada yang bisa diambil, jadi ya hanya hiburan saja ya teman-teman. Oke, menarik loh. Oke, let's go. Oke, thank you buat kalian nonton ini. Jangan lupa klik tombol udahlah capek boy, like, comment, subscribe terus. Oke, bye bye, see you again, sampai ketemu next video, see you, goodbye, bye bye.